Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi dalam ibadah online. Dan saya percaya dimanapun kita berada pagi hari ini, sukacita dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua, Bapak Ibu. Amin. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau limpahkan bagi masing-masing kami. Dan kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau bawa masa depan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena kami percaya semuanya aman di dalam Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan hati kami pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita, sebab Dialah yang layak terima pujian. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah datang ke hadapan-Nya. Katakan, mari kita semua. Firman-Nya sekaranglah waktunya untuk berdiri.
di dalam kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom, apa kabarnya Gereja Oikos Online? Saya David Ciputra mengucap syukur diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya pertama-tama mengucap syukur kepada pemimpin Gereja Oikos Online, yaitu foundernya Koden, yaitu Ko Yakub di Singapura, dan juga terutama Hiskia yang sudah memberi kepercayaan kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar yang namanya generosity, ya. Generosity atau kita bisa bilang dermawan, ya. Bagaimana murah hati, gitu. Gimana caranya kita belajar menjadi orang murah hati. Oke, saya mau cerita sebentar sebelum kita mulai firman Tuhan, ya. Yaitu pada suatu hari, saya lagi nonton sama anak saya satu-satunya. Nama anak saya adalah Joseph atau kita biasa panggil dengan nama Jojo. Nah, si Jojo ini punya kebiasaan kalau kita berdua tuh suka nonton. Jadi waktu kita nonton movie di bioskop gitu ya, itu kita biasanya suka beli bubble tea gitu. Jadi suatu hari beberapa bulan lalu ini kita beli bubble tea. Nah, anak saya ini temen banget saudara. Suka banget yang namanya bubble tea. Waduh, kalau saya biarin deh saudara, satu bubble tea itu dia bisa abisin semuanya. Dia gak mau bagi. Jadi kemarin ini saya mau ajak dia untuk belajar membagi. Jadi saya kasih dia bubble tea, saya beliin. Terus dia gak mau kasih saya, saudara. Jadi pas saya minta, Jojo, bagi dong bubble tea-nya buat Daddy. Jojo kayak, gak mau. No, it's mine. Dia bilang, ini punya saya. Wah, saya bete, saudara. Saya bilang gini, Jo, ini bubble tea punya siapa? Ini apa namanya, yang beli siapa? Daddy. Ya berarti yang punya siapa? Punya Daddy dong. Berarti kalau mau, Daddy bisa ambil. Tapi dia, enggak, no, it's mine. Jadi udah di tangan dia gak mau kasih. Wah, saya panas, saudara. Saya mulai, karena saya khotbah, saya pengkhotbah kan. Jadi saya mulai khotbahin dia. Ada 3 poin khotbah saya buat dia hari itu. Khotbah saya, yang poin pertama adalah, dia lupa siapa yang punya bubble tea-nya. Who own the bubble tea? Yaitu yang membayar saya, gitu. Saya ngajarin dia bahwa siapa yang bayar, dia yang punya. Jadi, dia punya, emangnya Jojo, aku tanya sama dia, Jojo, emang kamu kerja? Emang kamu punya uang? Ayo. Dan dia masih umur 5 tahun waktu itu, saudara. Jadi dia masih gak ngerti gitu, tentang konsep uang, tentang konsep bekerja. Jadi dia gak ngerti, dia pikir minumannya udah di tangan dia gak mau ngasih. Nah, ini masalahnya dengan namanya keuangan, saudara. Kita belajar bahwa ternyata banyak orang itu seperti anak saya. Mereka pikir uang itu punya dia. Padahal siapa yang memberi? Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini, ya. Saya mau baca beberapa ayat. Ayat yang pertama, ini menarik, saudara. Amsal pasal 10 ayat 22, ya. Amsal pasal 10 ayat 22. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Wah, saudara, jadi kalau menurut firman Tuhan, ternyata berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Jadi kalau gitu, ya udahlah, kita nggak usah kerja, kita santai-santai tidur. Bukan, saudara, Tuhan mau kita mengucap syukur karena berkat Tuhan, karena kita bisa punya uang, itu karena Tuhan. Mungkin saudara bingung, loh, tapi kan saya bekerja, saya yang pintar, saya yang bisa berusaha, saya punya otak, makanya saya bisnis, makanya saya bisa bekerja setiap hari. Mana Tuhannya? Satu ayat lagi, ya. Di Ulangan pasal 8 ayat 18. Ulangan pasal 8 ayat 18. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah, perhatikan saudara, dialah
yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi artinya apa gini saudara? Ternyata firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan, Dia, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, saudara diberi otak, saudara diberi kepintaran untuk bisa bekerja memperoleh kekayaan, itu adalah berkat Tuhan. Tuhan itu bisa mengambil, Tuhan bisa memberi. Kita belajar gini loh saudara, kita harus mengerti who is the source, siapa sumber kekayaan. Seperti yang saya ajarin pada anak saya, siapa yang punya bubble tea itu, kita harus sadar. Kita sebenarnya nggak punya kekayaan itu, saudara. Kita bukan punya keuangan itu. Kita hanya manager. Kita hanya manage keuangan yang Tuhan percayakan pada kita. Nah, jadi ini penting, saudara. Poin pertama yang saya mau kita ingatkan sekali lagi, nah, generosity adalah kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita sebenarnya hanyalah seorang hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Mungkin saudara ingat ya, ada satu peristiwa kan di mana Tuhan Yesus membuat perumpamaan. Ada seseorang tuan yang mempercayakan 5 talenta dan ada mempercayakan 2 talenta dan 1 talenta. Jadi kita ini seperti hamba itu. Kita dipercayakan talenta, kepintaran, kekuatan untuk bekerja memperoleh kekayaan supaya kita ngapain? Supaya kita menghasilkan itu menjadi berkat, saudara. Kita harus tahu dulu, yang pertama, itu bukan uang kita. Itu bukan kekayaan, itu bukan punya kita. Kita hanyalah manager, God is the owner. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan itu yang pemilik, kita hanya pengelola. Itu yang pertama, lesson pertama yang saya jelasin pada anak saya, bahwa kita bukan yang punya. Kamu, ini Daddy percaya bubble tea buat kamu, Jo. Itu bukan kamu yang punya bubble tea. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, poin kedua yang saya ngajarin pada anak saya waktu itu, bahwa Daddy bisa ngambil kamu punya. Nah, ini perhatiin saudara. Ini sebenarnya menarik. Karena sebenarnya, kalau saya mau, saudara, kenapa nggak saya bisa beli 2 bubble tea? Satu buat anak saya, satu buat saya. Udah, saya nggak mau ini. Tapi saya nggak mau. Saya mau ajarin dia untuk sharing, saudara. Dan ini penting. Karena kalau saya bapak yang jahat, saya bisa aja mengambil itu, satu bubble tea itu, dan saya minum sendirian. Saya nggak mau bagi sama anak saya. Tapi saya mau ajarin anak saya untuk sharing. Dan ini yang penting, saudara. Kita harus tahu bahwa kalau memang Tuhan yang punya, sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambil kekayaan kita. Kita harus waspada, saudara. Saya bacain satu ayat ini. Ini ayat ini bisa dibilang mungkin saudara ingat ya, tadi kan saya udah jelasin ya, bahwa ada tuan memberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Orang 5 talenta dan 2 talenta itu ngapain? Mereka memultiplikasi, mereka mendua kali lipatkan tentang talentanya. Dan tuannya itu bilang apa? Berbahagialah kamu, hai hambaku yang baik dan setia. Well done, good and faithful servant. Tetapi seorang yang punya talenta, dia ngapain? Dia hanya menyembunyikan. Dia takut. Dia tidak berbuat apa-apa. Jadi uang yang dipercayakan tuannya itu tidak berubah, tapi dia nggak ilangin. Nah, ini perhatikan, ini prinsip yang benar, prinsip yang keliru, saudara. Jawab tuannya ini, Matius 25 ayat 26-28. Saya baca untuk bapak saudara sekalian ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, perhatikan saudara, hamba yang jahat dan malas. Perhatikan, hamba yang jahat dan malas, kamu tahu aku menuai tempat di mana aku tidak menabur, memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah, perhatikan tuannya ini, ambillah, ambil. Jadi
Tuhan ini punya hak untuk mengambil satu orang punya satu talenta ini, ambillah dan berikan kepada orang yang punya 10 talenta itu. Jadi orang yang udah punya 5 dikali 2 10 diberi satu lagi jadi 11. Sementara orang yang punya satu talenta, dia balikin juga satu malah diambil jadi 0. Ini yang menarik, saudara. Saya mau bilang, ini mungkin something yang kita nggak nangkep ya. Bahwa sebenarnya Tuhan itu bisa mengambil dan memberi talenta semau dia. Mengapa? Karena dia Tuhan. Dia berhak memberi dan mengambil. Kita hanyalah hamba. Kita hanya pengelola. Tadi saya mau udah jelasin ya. Yang pertama, kita harus tahu who own it. Siapa yang punya? Siapa yang memiliki talenta kita? Siapa yang memiliki keuangan kita? Dan kita harus percaya juga bahwa yang punya itu berhak mengambil dan berhak untuk memberi. Jadi ini yang penting, saudara. Saya mau saudara ingat baik-baik prinsip ini. Jadi kalau Tuhan tuh bisa memberi atau mengambil punya kita, kita sudah selayaknya kita memberi yang terbaik. Jadi contoh, misalnya ya, kalau kita ngomong tentang perpuluhan, mengapa banyak orang, ini saya mau singgung sedikit ya, mengapa banyak orang Kristen, orang percaya, nggak mau memberi perpuluhan? Banyak mungkin orang jemaat, mungkin saudara pernah mikir gini, saya nggak mau memberi karena itu saya tahu, itu pendetanya kaya, ngambilin duit jemaat. Atau kita mungkin pikirnya, saya nggak mau memberi karena ini kan punya uang saya, masa saya beri? Nah, ini yang salah, saudara. Kita harus, karena ini penting nih, saudara. Kita, beberapa orang mungkin pikir, perpuluhan itu 10% buat Tuhan. Bukan. Semua uang kita, 100% itu bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Tapi, kenapa kita memberi 10%? Kenapa kita harus memberi perpuluhan? Karena kita nggak mau, Tuhan nggak mau, kita diperhamba dengan uang kita. Karena Tuhan tahu, hati manusia selalu melekat pada uang. Tuhan tahu betapa bahayanya. Karena uang itu adalah tuan yang jahat, tapi hamba yang baik. Kalau kita bisa menggunakan uang, kita bisa menggunakan uang untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya, kita bisa menggunakan uang untuk kejahatan. Karena itu waktu kita mengembalikan, waktu kita melakukan perpuluhan, waktu kita memberi 10% dari apa yang kita terima untuk pada Tuhan, itu bisa dibilang itu sebagai tujuan kita memberi, supaya kita tidak terikat dengan namanya uang itu. Karena itu Tuhan tahu, Tuhan mau memberi, Tuhan bisa mengambil. Ini prinsip yang kedua ya. Prinsip pertama, Tuhan ajarin kita, kita harus tahu siapa yang punya uang itu. Prinsip kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa memberi. Jadi kalau Tuhan sudah memberi kita sudah selayaknya kita memberi yang terbaik. Kita sudah mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Nah, itu prinsip yang kedua ya. Saya ajarin anak-anak saya juga waktu itu. Jadi kalau Daddy mau ngambil, Daddy bisa ambil aja. Tapi karena Daddy yang baik, Daddy kasih buat anak Daddy gitu. Oke, prinsip ketiga ya. Saya mau ajarin. Wah, saya ajarin sama anak saya gini. Kalau Daddy mau, Daddy bisa aja kan beri sendiri. Tapi kenapa Daddy kasih kamu, Jo? Kenapa Daddy kasih kamu satu? Supaya kamu belajar sharing. Jadi gini loh, saudara. Saya mau ajarin. Kita semua, kita belajar sharing. Karena kita diberi, kita diberkati. Sebenarnya tujuannya apa, saudara? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Percaya atau tidak percaya, hidup ini hanya sementara. Semua uang kita suatu hari akan habis. Waktu kita meninggal dunia, kita nggak bakal bawa satu rupiah pun, satu dolar pun ke surga, enggak. Tapi di waktu kita hidup, uang kita bisa pakai untuk menjadi berkat. Nah, saya ada ilustrasi. Ada satu cerita yang saya percaya gini. Ini bagus sekali, saudara. Saudara tahu nggak cerita Yesus beri makan 5.000 orang? Mungkin saudara ingat ya. Gimana Yesus pada suatu hari, dia lagi mengajar banyak sekali orang, saudara. 5.000 orang laki-laki. Dan pada waktu zaman itu,
itu kalau 5.000 orang laki-laki itu pasti ada istri, ada anaknya, anaknya juga banyak. Mungkin kira-kira ada 15.000 orang, bayangin saudara, 15.000 orang. Nah, ini di Yohanes pasal 6, saya baca untuk bapak saudara sekalian ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, salah satu dari 12 muridnya ya. Dia tanya begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi Tuhan Yesus melihat orang-orang ini, dia bukan cuma mengajar secara rohani saudara, tapi dia peduli dengan jasmani, dengan kelaparan mereka. Gimana kita bisa kasih makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia lagi mengetes murid-muridnya, apakah murid-muridnya bakal peduli. Nah, jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, karena mereka ini hanya 5.000 orang, mereka nggak cukup. Uang kita nggak cukup, Tuhan, untuk memberi makan roti, sekalipun masing-masing dapat bagian kecil aja. Nah, perhatikan, seorang dari murid-muridnya, saya suka dengan Andreas. Andreas, saudara Simon Petrus, dia berkata kepadanya, di sini ada seorang apa? Seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebaik ini? Oke, perhatikan saudara. Coba kalau saudara ingat, kalau saudara bayangin, kalau saudara menjadi anak kecil ini, mungkin saudara datang gerombolan banyak orang, dengerin pengajaran Yesus, mungkin saudara dengerin khotbah Yesus yang luar biasa, kita bayangin, terus kita lihat kiri kanan, kayaknya perut udah lapar nih. Nah, kebetulan karena saudara mungkin dikasih bekal sama, mungkin anak ini dikasih bekal ya sama ibunya gitu, mungkin ya kalau kita bayangin. Anak ini mungkin datang dengan cuma 5 roti 2 ikan. Mungkin anak ini datang berdua, bertiga sama ibunya. Cuma 5 roti 2 ikan, dia gak punya cukup apa-apa gitu. Mungkin cuma bisa makan buat keluarganya doang. Tapi dia dengar bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkata, kita harus memberi makan mereka ini. Nah, terus abis itu mereka bingung gimana cara beri makannya. Anak ini punya 2 pilihan, saudara. Dia bisa aja, ini roti gua, kenapa gua harus kasih ke orang-orang banyak? Orang itu cuma roti, cuma cukup buat gua doang, sama mungkin mereka berdua, mungkin kakak adik cuma bisa buat berdua, bertiga orang aja. Dia bisa aja mendem, dia bisa aja dia gak mau memberi, dan karena dia gak mau memberi itu, maka mujizat tidak terjadi. Tapi anak kecil ini luar biasa, saudara. Anak kecil ini punya generous spirit, hati yang murah hati. Anak ini bilang apa? Anak ini mungkin dia ngomong sama Andreas, Andreas, saya punya 5 roti 2 ikan, ini saya mau berikan buat Tuhan Yesus. Perhatikan di ayat yang ke-11, Yesus mengambil roti itu, perhatikan ya, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka hendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul. Saya mau bilang gini, saudara. Mungkin enggak Yesus memberi 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang tanpa anak itu? Mungkin aja, kita enggak tahu. Karena Yesus kan Tuhan, dia bisa aja dia mengubah roti, apa mengubah batu jadi roti dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang saya menarik, Yesus mau menggunakan seorang anak kecil. Yesus mau, ini poin saya yang ketiga ya. Poin saya yang pertama, kita harus tahu who own our money. Yang pertama adalah Tuhan, God own your money. Yang kedua, God can take and give your money. Tuhan bisa mengambil, bisa memberi uang kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah Tuhan mau kita menjadi blessed to be blessing. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan ini yang penting, saudara. Saya mau bilang gini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa kalau kita diberkati, kalau kita menjadi seperti anak kecil ini, apakah kita mau menjadi berkat? Apakah kita mau membagi? Apakah kalau kita diberi 5 roti 2 ikan,
apakah kita mau pendam buat diri sendiri atau kita mau memberi kepada Tuhan. Kita mau menjadi blessing, kita mau menjadi partnernya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Bless to be blessing. Saya berdoa untuk jemaat gereja Oikos Online supaya dimanapun saudara berada, saudara terus diberkati untuk menjadi berkat. Yang percaya katakan, amin. Oke, mari kita, saya berdoa untuk bapak saudara sekalian ya. Bapak ibu yang baik, bapak yang baik, engkau melihat setiap pergumulan jemaat gereja Oikos. Kau melihat setiap hati mereka, kau tahu mereka ada kekurangan, mereka ada kelebihan. Tapi apapun yang mereka sedang gumulkan, engkau yang cukupkan kebutuhan mereka. Dan hamba-Mu berdoa, di dalam nama Yesus, kalau kita diberkati Tuhan, kita mau diberkati bukan untuk diri sendiri, tapi kita tahu siapa yang punya. Dan kita juga bukan cuma tahu siapa yang punya, kita tahu bahwa Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa memberi. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan mau kita menjadi berkat untuk orang lain. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap pemimpin gereja Oikos, berkati untuk setiap pemimpin gereja Oikos online supaya menjadi berkat untuk sesamanya. Hamba-Mu berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, katakan, Engkau Tuhan yang besar di dalam kami. Kami percaya Tuhan, tak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Tak pernah.
Kalau saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur, saat ini peganglah roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah menjadi lambang daripada tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Di mana roti itu berasal dari satu sumber, yaitu tubuh Kristus, yaitu Yesus sendiri, dipecah-pecahkan sehingga kita yang tadinya tidak mengenal satu sama lain dijadikan satu di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita dan kita ada dalam Kristus. Peganglah di tangan kanan dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat roti ini yang menjadi lambang daripada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami menerimanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan anggur ini. Anggur ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dan kita mengangkatnya dan kita berdoanya. Tuhan, kami berterima kasih buat darah yang dicurahkan bagi kami untuk di dalamnya kami beroleh keselamatan. Dan hari ini kami menerima anggur ini sebagai lambang daripada darah Yesus Kristus untuk menyucikan hati kami, menyucikan hidup kami Tuhan, memulihkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami telah menerima tubuh dan darah Yesus.
Kami berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini, yang mengikuti ibadah hari ini, ada yang sakit. Kami berdoa saat ini, menumpangkan tangan pada tubuh bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak kuasa sakit penyakit, kuasa maut. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa kuasa kesembuhan dilepaskan atas tubuh yang sakit ini. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang down dalam hidup mereka, kami berdoa Tuhan saat ini Engkau angkat Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan Yesus Tuhan, untuk kami menyongsong hari-hari kami Tuhan dengan penuh gairah, karena kami tahu Tuhan telah menyelamatkan kami, Tuhan telah menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Di akhir kata saya, Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Singapura mengucapkan sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you.